Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah merokok termasuk perbuatan maksiat? Iya. Loh? Saya buktikan. Allah melarang tidak semua perkara yang berbahaya. Dilarang. Rasulullah sabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya. Rokok berbahaya enggak, Pak? Berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk orang yang lainnya. Menzalimi orang haram enggak, Pak? Haram. Menzalimi diri sendiri haram tidak, Pak? Haram. Baca lihat, Bapak lihat di bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu. Apa enggak cukup? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apa manfaat rokok? Ada enggak manfaat secara kesehatan? 0%. Yang ada semuanya mudorot, racun, racun, dan racun. Seluruh dokter sepakat rokok membahayakan, membunuh. Maka dari itu saudaraku, arak saja, tahu arak, arak. Arak saja masih ada manfaatnya, masih ada manfaatnya. Bahkan Allah menyebutkan manfaat arak itu dengan sigat muntal jumu, manafi'. Yang artinya manfaatnya arak banyak, tidak sedikit. Tapi ternyata arak haram. Bagaimana dengan rokok yang enggak ada manfaatnya sama sekali? Ya. Maka dari itu, ya akhi, saya mengatakan rokok itu haram. Ya. Umat Islam tinggalkan rokok. Jauhkan dari rokok. Merusak jiwa, merusak anak, merusak segala-galanya, bahkan mubazir, mubazir, illan mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu teman-temannya setan.